Satu kasus pengungkapan oleh teman-teman dari Subdit 4 Ipit Cyber tentang kasus perubahan data dan atau manipulasi data melalui media elektronik atau pemalsuan surat keterangan swab PCR. Pelapornya adalah PT DF ya. Jadi, maaf saya ini aja inisial saja yang merasa dirugikan adanya pemalsuan surat yang dilakukan oleh satu orang tersangka. Awalnya kemudian merembet menjadi tiga yang berhasil kita amankan. Ini juga beredar di media sosial dari akun saudara Dr. Tirta. Ya. Ini yang beredar tentang adanya lolos apa nih? Tiga orang ke Bali dengan menggunakan surat PCR. Ya, ulangi, surat PCR palsu. Jadi modusnya adalah dengan memasukkan surat PCR dari mengatasnamakan PTBF ini yang dilakukan oleh seseorang, kemudian keperluannya adalah untuk berangkat menaiki pesawat, karena memang kita tahu bersama bahwa persyaratan untuk ke Bali atau Denpasar, syarat pertamanya adalah harus lolos dari COVID-19 dengan menggunakan PCR. Ini yang beredar di media sosial, adanya unggahan di salah satu akun Twitter. Ya, Twitter ya. Oleh Instagram. Instagram dari seseorang inisialnya MFA. Ini yang dia sampaikan melalui akunnya dengan tulisannya seperti ini. Tapi belum berapa saat, baru satu jam. Ini terbaca oleh Dr. Tirta. Inilah yang kemudian diunggah di akunnya Dr. Tirta. Baru ketahuan oleh PT BF ini. Ini yang kemudian segera dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Apa yang dilakukan oleh MFA setelah ketahuan? Setelah rame di media sosial, dia cepat menghapus akunnya. Ya. Nah, inilah dasar kemudian kita melakukan penyidikan dan kita lakukan penangkapan tiga orang tersangka yang sudah kita amankan sekarang ini untuk kita dalami. Ya. Pembelajaran dari sini. Kita ketahui bersama kalau dengan modus seperti ini, tindak pidana yang dilakukan oleh para tersangka seperti ini, akibatnya yang akan nanti cukup besar bagi masyarakat-masyarakat. Memang kebetulan memang kita lakukan protokol kesehatan yang bersangkutan negatif. Bagaimana kalau mereka ini positif? Ya, tanpa melalui tes yang sebenarnya, PCR yang sebenarnya, cukup dengan memasukkan surat dokumennya, kemudian mereka berangkat. Ini yang bisa menjadi klaster lagi. Hello, please, welcome.